Assalamualaikum Malaysia, selamat malam. Selamat pagi actually. Sekarang jam 2 pagi, 17 Februari 2016. Saya dengan isteri ditemani oleh sahabat saya, Boy Iman. Kami berada di Dawangi oleh polis. Baru selesai berjadikan report polis bagi pihak isteri saya yang telah dicabuli oleh seorang warga asing di hadapan Sogor kurang jam 9 malam tadi, 16 Februari. Ketika kami sedang dalam persiapan nak menjalankan aktiviti basking, aktiviti rutin kami. Dan hari ini sedia maklum telah pun hampir semua orang Malaysia tahu. Mungkinlah. Jadi tujuan kita buat video ni nak beri peringatan kepada semua saudara-saudara se-Islam kita muslimah agar berhati-hati. Nampak gayanya tak selamat lagi bergerak di Malaysia ni. Yang mana isteri saya dalam keadaan bertutung-tutup macam ni pun menjadi mangsa dipeluk, dicabul. Saya tak boleh mentionkan, ia memalukan kami juga. Tapi demi keselamatan anda semua, kita nak bagi peringatan berhati-hati dah. Jangan lagi senang-senang jalan goyang tangan. Kita tak tahu siapa yang sedang mematikan kita. Apapun, juga minta benda ni sampai ke pengetahuan pucuk pimpinan negara kita yang tercinta ni. Alhamdulillah Malaysia masih aman. Hashtag bini aku kena gaba malam ni, korang buat apa? Jangan fikir untung lah. Fikir rakyat Malaysia, kita nak hidup. Bapak-bapak menteri sekalian, anak-anak korang mungkin ada bodyguard. Kita orang rakyat jelata marhain yang bawah-bawahan ni, jalan dah tak selamat. Nak cari makan dah tak selamat. Jangan fikir tengkorak. Itu Pak Bud . Harap Pak Menteri semua ambil tindakan . Saya dah buat report polis. Saya tak nak fuck government. Saya dan juga kawan-kawan kami yang lain nak hidup aman damai. Malaysia dah tak aman. Salam.